Saudara, liburan lebaran di hari raya Idul Fitri, tempat wisata Pantai Anyer Serang Banten kembali dipadati wisatawan. Jalur menuju pantai juga padat kendaraan. Beginilah kondisi ratusan kendaraan pribadi yang terjebak kemacetan di sepanjang jalur menuju Pantai Anyer Serang Banten, tepatnya di kawasan Industri Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Di hari libur lebaran, Pantai Anyer Serang kembali padat, ribuan wisata memadati pesisir Pantai Anyer. Selain pantainya yang bersih, pengunjung mengaku memilih Anyer karena lebih dekat. Kiranya sih ke pantai Pasir Putih ini, ya, dengan keluarga, mengisi liburan lah, akhir liburan lebaran. Untuk kondisi pantai, Pak? Kondisi pantai cukup ramai. Ramai pengunjung. Terus jalanan juga tadi sempat agak macet juga. Tapi ya nggak begitu ramai, masih ada tempat buat kita main-main pasir segala, berenang. Para pemudik umumnya memilih pulang lebih awal karena untuk mempersiapkan diri kembali bekerja. Warga sangat puas dengan program mudik gratis ini hingga mereka tak perlu mengendarai motor saat mudik. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sebelumnya menggelar program mudik gratis. Hal itu dilakukan guna menekan angka kecelakaan pemudik khususnya pengguna sepeda motor. Dalam program ini, pemudik bermotor diangkut dengan kapal laut beserta motor mereka ke tujuan Jawa Tengah. Ya, dirasa lebih awal itu lebih aman dan lebih kita bisa banyak istirahat di rumah, karena kan tanggal 16 kebetulan saya bekerja di sebuah pabrik di Tangerang. Kebetulan saya buruh pabrik, Mas. Sudah masuk ya? Iya, tanggal 16 hari Selasa. Okay. Ya. Seru, lebih baik begini, Mas. Lebih tertib. Saya lihat dari pengambilan motor dan turun motor itu sesuai warna, itu lebih bagus. Kemudian antrian makan juga, dan dari pemberangkatan juga, semua lebih tertib dan sangat mumpuni dan profesional, Mas. Kebetulan yang melayani anak-anak muda, hebat, luar biasa anak-anak muda. Pak, dari sini ke rumah Bapak berapa jam, Pak? Sekitar 2 jam. Tapi saya udah fit, udah seger, udah benar-benar semangat ini. Dan tidak ngebut tentunya, pasti. Tapi udah puas, Pak, ya? Udah silaturahmi ke kampung? Ya, terima kasih. Saya juga sudah puas dengan berkumpul dengan keluarga, bisa silaturahmi.